Tadi jam 10 siang, pagi ya, jam 10 pagi itu Mas Indra udah dibawa ke ruang MRI terkait yang kemarin keluhan pusing, kemudian apa matanya agak sedikit buram, jadi hari ini dilakukan. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Perihal kondisi terbaru dari Mas Bekti sendiri seperti apa? Oke. Tadi jam 10 siang, pagi ya, jam 10 pagi itu Mas Indra udah dibawa ke ruang MRI terkait yang kemarin keluhan pusing, kemudian apa matanya agak sedikit buram. Jadi hari ini dilakukan pemeriksaan MRI kembali untuk dilihat kondisi dalamnya ya. Gitu. Nah, kemudian itu berlangsung setengah jam, setengah 11 dia keluar. Itu pun tadi alhamdulillah kondisinya juga sadar ketika masuk dan selesai dari MRI. Bahkan sempat menyapa Harum ketika ketemu sama Harum tadi pas-pasan, kita anterin bareng ke sampai ruang pemeriksaan. Nah sekarang ini kondisinya Babang alhamdulillah stabil dan untuk tensinya juga sudah kembali normal. Berarti sudah sadarkan diri jatuhnya? Oh sudah, dari hari kedua itu alhamdulillah dia sudah sadar. Apa yang ada yang sudah diucapkannya atau? Oh banyak, seperti mungkin yang udah teman-teman media juga dan tahu itu ada di postingannya Tendi gitu ya, itu kan dia sempat bercanda, ya itulah makanya luar biasanya Mas Indra sih cepet banget dia. Mas, tapi sempat katanya ada hilang ingatan kayak ada. Oh, bukan hilang ingatan, tapi kayak lebih ke misalnya nih kita udah baru datang nih, terus ngucapin salam bla bla bla, nanti dia lupa tuh ini udah datang belum ya, padahal tadi baru ketemu gitu. Kayak kalau untuk yang ingatan pendek ini masih suka lupa-lupa gitu. Kalau lupa ingatannya alhamdulillah dia malah inget sampai dia masih kecil-kecil ya, katanya memang gitu ya, lebih lagi inget ke belakang dulu memorinya gitu. Kalau untuk yang katanya lupa anak-anaknya, kalau itu sih saya juga malah belum dengar kalau dia lupa sama anak-anaknya sih, belum dengar. Tapi ini berarti memang efek dari operasi bahwa yang tadi Mas bilang lupa baru datang atau segala macam itu mungkin ya? Saya sih nggak bisa bilang itu efek dari operasi langsung, tapi kan ya namanya memang kita habis di operasi kepalanya, kemudian mungkin ada efek obat bius dan segala macam bikin kita agak-agak sedikit masih linglung atau apa mungkin gitu ya. Tapi kalau Indranya sendiri dibilang linglung sih enggak sih, karena dia ya itu masih malah maunya bercanda, maunya ngomong terus, mungkin kalau kita kasih mic langsung MC kan. Tapi dia masih mengenali keluarga dan masih kenal. Oke, Mas, dari Mbak Dila sendiri gimana sih Mas tanggapannya? Sorry, mohon maaf banget, banyak hari ini beredar ramai soal galangan dana. Iya. Itu bagaimana Mas tanggapan dari Mbak Dila sendiri? Tanggapan apa nih maksudnya? Iya, komentar dari keluarga soal penggalangan dana itu sendiri. Kalau itu mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Mbak Dilanya ya, karena terkait hal tersebut kan lebih memang personalnya Mbak Dila. Kalau saya sih akan update untuk kondisinya kesehatannya Mas Indra aja. Tapi dari keluarga ada tanggapan soal adanya penggalangan dana itu, Mas? Keluarga Mas Indra sendiri ya? Baik, kalau itu juga saya juga udah dimandatkan sih ya, maksudnya lebih ke terkait hal itu tuh lebih haknya adanya di Dila. Oh di Dila ya? Asuransi ada nggak sih Mas? Tapi sendiri nggak ada asuransi atau asuransi yang mungkin? Karena itu kan masuknya ke ranah pribadi Mas Indra ya. Nah itu kita, saya sendiri pribadi juga memang nggak tahu nih dia saat ini apakah di cover asuransi atau apa, juga kita belum tahu. Jadi memang pengobatan secara pribadi tanpa ada asuransi gitu ya Mas ya? Kayaknya sih gitu, karena saya belum ngurus administrasi sih, belum nanya-nanya soal administrasi. Aktivitas yang bisa dilakukan Kak Indra Bekti sekarang ngapain aja Pak? Alhamdulillah dia sudah bisa menggerakkan kaki, udah nekuk kaki, tangan udah tinggi banget, udah bisa ini. Bahkan kemarin katanya sempat dengar cerita dia mau copot kasanya karena mungkin rasa gatel, tapi sekarang udah diganti sih, kasanya udah diganti. Itu sih aktivitasnya, makan, minum, bicara normal, ya gitu. Masih di ICU Pak Mas? Masih di ICU, doakan mudah-mudahan bisa cepat keluar dari ICU, bisa dirawat di kamar rawat inap gitu ya. Hasil MRI-nya. Ya kemungkinan besok, karena dokternya baru datang. Tapi masih suka ngeluh pusing enggak sih, Kak? Terakhir ini lagi enggak tahu karena dia lagi istirahat ya. Lagi diistirahatkan. Diistirahatkan itu tidak sadarkan diri? Enggak, tidur aja. Katanya itu dibatasi juga.
Iya, kalau untuk kan. Betul, karena belajar dari yang beberapa hari yang kemarin itu, karena ada mungkin banyak orang yang seneng gitu kan, terutama sahabat-sahabatnya Mas Indra, keluarga juga pengen lihat gitu kan tuh perkembangannya gitu. Akhirnya Indra ini orangnya terlalu excited gitu, pengen banget ya menghibur, selalu inginnya menghibur ya, nggak mau ngeliatin sakit, jadi malah bikin tensinya naik gitu, dan otaknya itu bekerjanya jadi lebih berat dibandingkan sebelumnya, sehari sebelumnya. Jadi makanya dokter menyarankan membatasi gitu, jadi biar dia cepat pulih. Berarti sekarang cuma keluarga yang boleh menjenguk atau seperti apa? Ya betul, saat ini hanya keluarga, terutama adik kandung, istri, sama orang tua. Mas, mungkin tanggapan itu sebagai adik gitu kan, melihat tentang pengalaman Dada itu banyak komentar-komentar yang kurang enak. Mungkin Mas tanggapannya sebagai adik dari Mas Indra seperti apa? Baik, kalau untuk masalah komentar dari netizen, ya seperti yang kita tahu, kita juga tidak bisa membatasi gitu ya. Ya paling saya sih mengharapkan untuk doanya yang terpenting itu. Karena yang kalau saya pribadi lebih fokus untuk kesembuhannya Mas Indra sih.